Kerap menggelar aksi secara bersama-sama, Polresta Bandar Lampung menghimbau pengemudi ojek online tidak main hakim sendiri. Untuk ketertiban, ojek online dilarang keras mengerahkan massa untuk menyelesaikan masalah. Maraknya aksi main hakim sendiri dilakukan massa driver ojek online atau yang dikenal ojol kerap menimbulkan keresahan masyarakat. Polresta Bandar Lampung menghimbau driver ojol menahan diri dan tidak melibatkan massa untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga lainnya. Ya, permasalahan pribadi jangan dibawa oleh kelompok gitu ya. Karena saya lihat sudah beberapa kali kegiatan mereka selalu model rame-rame ya. Jadi saya sarankan permasalahan pribadi ya selesaikan secara pribadi, jangan membawa ini karena akan mengganggu masyarakat luas. Ya, ini mungkin dengan masyarakat luas. Kalau misalnya sampai nanti ada selanjutnya seperti kayak gini, kemudian ada pengurusakan segala macam, gimana? Ya, akan kami tangkap dan proses. Kami pidanakan dia. Bila aksi merugikan orang lain, kepolisian akan menindak tegas ojek online. Randy Mahardika melaporkan.